Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala fil quranil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaah Masjid Sabihul Hasanah yang dimuliakan Allah. Bahwasanya kita masih tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita di pagi hari ini, di subuh minggu ini, kita dapat datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita, keluarga kita yang tidak sampai lagi ke masjid karena dia sudah mendahului kita. Ada yang masih muda, andunglah kebenaran ratunya, lah sudah memang lama tahun-tahun sakitnya lah mendahului kita. Ada masih kecil, ada yang sakitnya lah lama-lama, lah puluhan tahun, yang nyagonya lah mati galau. Yang nyagonya lah mati, nah yang ini lu mati, yang seorang yang sakit lama tadi. Artinya semuanya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih Allah berikan kesempatan datang ke masjidnya Allah ini. Ada yang sibuk merantau mencari rezeki di jalan Allah, ya. Ada yang terkapar di rumah sakit dan sakit. Ya, kita doakan semoga yang mencari rezeki Allah banyakkan rezekinya. Amin. Bukan sekedar rezeki yang didapat, tapi dibukakan Allah pintu rezeki. Kalau kita ini berdoa, Bu, jangan minta rezeki, bayar. Kalau ibu ngomong, ya Allah, mintalah aku rezeki hari ini, dapat. Pagi gig makan, siang gig makan, gitu. Sore gig makan. Tetapi selain itu kita membuka meminta kepada Allah itu, ya Allah, bukakanlah pintu rezeki, pintu usaha. Semakin tahun semakin bertambah. Tadinya anak kita 2-3 masih kecil, kalau ngurusnya muda, makannya tidak perlu banyak mungkin. Setelah besar butuh sekolah dan sebagainya. Kalau sudah Allah bukakan pintu usaha untuk kita lebih banyak, nah lebih kurang macam itu. Dan orang Islam itu siapa ngomong tidak disuruh untuk banyak duit lah katakan, banyak rezeki lah. Uang Islam itu harus sederhana, sederhana ukurannya itu, Pak, yang penting itu. Ketika almarhum Zainuddin Emsed ditanya oleh wartawan, ya Zainuddin, ya Ustaz, yang kau sampaikan sederhana itu yang mana? Kan Zainuddin kan kalau ceramakan hiduplah yang secara sederhana. Ku jenguk kau ni banyak duit, punya mobil mewah, punya apa, uji sewartawan tadi. Apa uji Zainuddin Emsed? Kau pernah tahu tak cerita Nabi Allah Sulaiman alaihissalam? Oh, itu langsung ditembaknya. Tahu sedikit ujinya. Nabi Sulaiman itu tak kan punya mercy, punya mobil mewah, punya sepeda motor dan lain sebagainya. Rumahnya baik terbuat dari mutiara yang datangnya dari lautan. Baca dapat dijenguk di YouTube. Jadi kamu aduh, nah, lagi isu anak cucu gitu. Kadang aku dewe, Bu, dengar ceramah aku dewe juga kadang-kadang. Iya. Ceramah aku yang sudah disampaikan ku ulangi ke jenguk, ya Allah. Yang itu lebih kurang. Marah. Akhirnya Nabi Sulaiman mengumpulkan semua kerajaannya, semua penghuni utusan-utusannya, dikumpulkanlah termasuk jin dan manusia. Siapa yang berani mengangkat singgasana Nabi Sulaiman dalam waktu sekejap? Aduh, Bu, mengangkat tangan, Bu, sejenis bangsa jin. Ya Nabi Sulaiman, aku bisa mengangkat singgasananya sampai ke sini dalam waktu yang sebentar. Sekejap. Nah, di sini diambil kesimpulan. Ternyata
yang tadi jin tadi yang hebat tadi, rupanya ada manusia yang lebih hebat. Ada yang nunjuk tangan. Ketika singgasananya datang, kemudian Ratu Balkis, bukan. Mohon maaf, ini kita kisahkan hari ini. Biar tahu, biar kita ni hadir. Ratu Nabi Sulaiman Ratu cinta kepadanya, bukan nyunguk betisnya tersingkap itu, tapi nyunguk betisnya babulu buk lebat niang. Ternyata Ratu Balkis ini keturunan jin. Oh, itu. Karena dalam kajian ini, kalau manusia kawin dengan jin, yang agak tinggi kajian. Biar kita ini jangan berseteru dengan jin itu. Kalau manusia wanita nikah dengan jin, maka anaknya manusia. Hati-hati kamu. Kalau wanita nikah dengan jin, wanita ini jinnya lanang, itu anaknya manusia. Tetapi kalau lanang manusia nikah dengan jin, anaknya tidak bisa dijenguk, anaknya jin. Tapi jangan sampai laku, ini kan cerita supaya jangan kita berseteru dengan itu, Bu. Kalau kasihan dengan wong tua kita meninggal dunia, kasihan dengan wong tua kita takut dengan siksa kubur, jangan pernah bersentuhan dengan urusan dunia itu. Sebab semakin tinggi imannya, semakin tinggi ilmunya, bangsa ini datang, Bu. Pengen berkawan. Nah, bukti ke atau dicari nian supaya dia berkawan. Jangan pernah. Kadang berkeliaran. Ya Allah, agak nyimpang dikit, mohon maaf jika yang tersinggung. Maka kita jangan neman banyak gino meliaro anjing di rumah. Kena yang bisa menyerupai anjing. Jin itu bisa menyerupai dua binatang, ular dan anjing. Aku jangan heran kalau ada di kampung itu anjing. Sikok baik, kejenguannya ada banyak anjing ini. Ujung anjing liar, anjing liar. Bukan anjing liar itu. Salah satunya jenis itu. Ini bisa menyerupai biar. Nah, itu agak ini. Pak Ustaz tahu ni, aku dah urusan itu. Cuma aku ni banyak ngobrol dengan orang-orang urusan itu. Bahkan kawan aku di Palembang dulu, jual beli jin. Haji, jual beli, bukan lagi ngingon jin. Nah, jadi hati-hati. Amalan juga dikira-kira. Amalan yang dekati resiko itu maca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nak 1000 kali, nak lebih dari itu lagi lah ibu. Tapi kalau amalan-amalan yang lain yang kira tidak cocok dengan diri, jangan niam itu. Ayat kursi ibu baca 1000 kali, 2000 kali sehari. Nah, aku berjadinya ibu tuh. Aku baik niam, aku agak ini dikit. Kena amalan ini kadang-kadang tuh amalan yang ada Asmaul Husna, ya Latif, ya Latif, ya Latif, pade yang maha lembut, yang maha lembut. Jadi mau kita selama ini umumnya garam, jahat perangi, jadi lembut. Aku dianjurkan oleh guruku, kena namaku Ali, Ali itu artinya tinggi. Oh, enggak segala udah kalah ngalah, ngobrol udah kalah ngalah, ini yang berbuat dalam Allah, badannya belum gede. Walaupun badannya nama Ali kecil, masih juga dalam Allah. Aku tahu lah. Tetapi aku disuruh guruku ngamalkan, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Makanya agak rendah, agak ini. Ya. Jangan kamu ngamalkan walaupun Asmaul Husna. Kalau kamu ngomong ngamalkan, ya mukit, ya mukit. Itu ngamal yang mungkin kalau kamu pegang tangan kamu, tapi jangan ini ya, kamu nuruti terserah lah ya. Ya, mana tahu untuk lindung diri. Yang mungkin, yang mungkin, yang Yakowi, yang mungkin, Yakowi, yang mungkin. Kamu pegang ini, nah resikonya masa ini bisa kamu ngocong pingsan. Lemak pingsan, mati baca. Nah resikonya apa kita jangan ngamal ke. Kena kita ini galak marah anak kita. Marah adik kita.
kadang-kadang mah tangan kita nolak tuh jadi kawin. Kita ini anak itu anak izin pinsan, anak malinya kemana? Kita tidak tahu ilmunya. Nah itu maksudnya. Apa tidak boleh amalan itu? Boleh, maksudnya itu jangan diamalkan, jenguk dulu apa keinginannya. Sebab itu yang maha kuat, yang maha. Mungkin mai diamalkan ketika memang kita ada urusan memang nak pentingnya. Ayo, nah, maka itu ya. Kembali ke Nabi Sulaiman tadi. Bayangkan bu. Maka uji Janudin Engset, apa tidak boleh aku kayo rayo? Kau tidak tahu sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kembali Ratu Balkis, apa ke Ratu Balkis tadi? Keulangi, ya, Nabi Sulaiman jatuh cinta dengan dia, bukan oleh kenunya yang tersingkap tuh, banyak salah. Nah itu. Nah tapi kembali ke Nabi Sulaiman tadi, uji Janudin Emset, apa tidak boleh Ustadz ini, kalau pacak punya helikopter, biar nanti bisa berdakwah ke dusun-dusun terpencil. Ya Allah, Allah kehebatnya, kalau penceramah, bawa helikopter datang ke dusun-dusun terpencil. Bukan gubernur Herman Deru be, apa nak ke mana? Sat. Lah turun di Mararopit itu, Temanga gitu. Kemarin tuh dari Palembang turun ke Remban, dusun Remban di lapangan. Terpesona kita ni mau caca gitu. Pun helikopter. Tetapi Bu di belakang Pulau Kidak, Pulau Kidak Ulu Rawas. Itu aku berjalan 3 jam. 3 jam pergi, 3 jam balik. Dari Pulau Kidak. Berjalan kaki, Kak. Tidak katik jalan motor. Jalan kecil, nak natangi nama daerahnya perkampungan Ulu Simpang. Suku anak dalam. Ada 18 rumah. 94 galo-galonya, teko anaknya. 34 lapacak mili matu pilih di kades di dusun. Setengah mati lah pokoknya berjalan. Datanglah kami ke sana nak nyenguk lepo kehidupan sana. Tahun 2017. Ah, iya 17. Ya 17. Aku pas jadi kuat. Setelah datang ke sana, apa yang terjadi? Mereka sudah lademi online. Galau-galaunya sudah lademi online. Pendakwa orang lain itu sudah datang ke sana. Pendakwa kita belum nyampai ke sana. Nyampai mungkin tidak sanggup. Saya dikumpulkan. Kita beri penyerahan. Kita hargai dia. Pokoknya anaknya yang suku anak dalam itu nikah dengan orang yang lain. Dari Kalimantan Pak Mulan datang. Jalannya turun sungai, naik sungai. Turun sungai, tidak katik jalan lagi. Kemana jalan ini? Untung ketemu dengan pengayak emas, dia bilang, milih lagi Pak, nyusul sungai, cak 50 meter, kaki ketemu naik. Ujaku hilang jalan ini. Kalau jalan sudah lewat sungai kan teralir air. Itulah yang kita. Nah yang cak itu, artinya kalau memang uang nikah yang raya hebat, datang ke sana dengan helikopter. Di tengah dusun kau luas. Ada bendera pulau di tinggi gini, tinggi ni yang bendera. Macam pun tak apa bendera ini. Jangan uang lain. Sampailah sudah tingkat sampai ke situ memperhati ke jenguk. Oh. Ya. Berarti kita jangan memponis kan? Nah, sudah itu. Nah ini sekarang lah mulai lagi. Apa ini yang pertama di yang ini? Apa sebelumnya sudah? Oh, 3 kali alhamdulillah. Jadi aku dikabarkan oleh Ustaz Baron. Kalau alam apa aku ini ngantinya sekedar malam ini baik, pagi ini apa ada jadwal?